pembentukan jaringan berbagai bidang, sehingga dapat mengangkat nilai-nilai kemantapan dan kehormatan bangsa serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, bahwa kehadiran saudara-saudara dalam kepengurusan ini untuk siap memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara, bukan sekedar mencari kedudukan dan kehormatan. Tiga, oleh karena itu, kepercayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang saudara terima harus dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya, untuk dilantik sebagai pengurus IKA Komisariat TPO Kabupaten Wilayah 3, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Sumedang, periode 2019-2023. Saya minta saudara-saudara menjawab pertanyaan saya dengan penuh kesungguhan. Apakah saudara-saudara siap menjadi pengurus IKA Komisariat TPO Kabupaten Wilayah 3 Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, semua 1, 2, 3 itu makanan favoritnya Pak Wali Kota.